Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Alki dari Nure Channel. Jadi pada kesempatan kali ini, di depan gue udah ada meja untuk unboxing ya. Karena kali ini gue akan unboxing sesuatu yang sangat spesial. Kalau teman-teman ikutin dari TikTok ataupun IG gue pernah review nih untuk salah satu helm Hullfest yang cukup kontroversial. Karena ini helm Hullfest yang punya inovasi terbaru dengan penguncian yang unik juga. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja lihat NJS Kairos GT Carbon. Jadi di depan gue sekarang ini udah ada untuk NJS Kairos GT Carbonnya teman-teman. Untuk packagingnya seperti ini ya. Kalau kita bandingkan memang dengan packagingnya dari NJS Kairos GT versi biasa, itu memang tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Karena dari segi desain, warna, bahkan dari motif-motifnya pun ini sama ya teman-teman dengan NJS Kairos GT biasa. Di tengahnya ada warna biru seperti ini dan tetap ada untuk stiker QC Pass-nya. Artinya untuk helm ini memang sudah di QC sedemikian rupa oleh NJS supaya aman. Dan juga pastinya sudah tersertifikasi. Oke, jadi kita akan lihat dulu dari segi spesifikasi ya teman-teman. Ini ada tulisannya 100% forged composite shell. Jadi memang ini adalah helm karbon ya, bukan yang bohong-bohongan karbon-karbon celup gitu. NJS Kairos GT Carbon ini juga sudah dilengkapi dengan pin lock, teman-teman. Jadi untuk pin locknya ini sendiri sudah include di dalam pembelian dari NJS Kairos GT Carbon ini. So, dengan harga 2,8 jutaan ya untuk yang versi karbon ini, teman-teman bisa langsung dapatkan bersama dengan pin locknya. Jadi sudah include semuanya, nggak perlu khawatir lagi. Ini juga sudah include dengan spoilernya, ya. Ada tulisan juga untuk local pride dan ini untuk pin locknya juga sudah didesain khusus untuk NJS Kairos GT ini. Wah, udah gak sabar gue untuk buka ya. Dan ini ukuran XL. So, kalau misalnya buat gue, ukuran XL itu udah pas banget ya untuk NJS Kairos GT ini. Saatnya kita buka untuk di bagian segelnya ya teman-teman ya. Ini tinggal disobek ini aja juga bisa. Dan ada... ya. Jadi begitu kita buka, di sini ada tulisan dari GT Series ini sendiri teman-teman ya. Nah untuk tulisan GT Series ini berbeda pastinya ya dengan yang sebelumnya gitu yang Kairos biasa gitu ya. Nah untuk GT Series ini untuk ZX1R GT itu juga ada tulisannya GT Series seperti ini. Fontnya keren ya. Lalu kalau kita buka di sini ada fiturnya, nanti teman-teman juga bisa lihat ada fitur apa saja dan ada tulisan GT di sini. Lalu kita buka lagi, di dalamnya ini ada kardus seperti ini ya, yang isinya kalau teman-teman buka bermacam-macam lengkapan ya teman-teman. Yang pastinya untuk di sini tuh ada pin locknya, pin locknya khusus untuk NJS Kairos GT, gokil ya. Jadi pin locknya ini langsung teman-teman bisa dapatkan di dalamnya gitu ya. Kita singkirin dulu, lalu pastinya di dalamnya juga ada tambahan pad juga nih, longgar gitu ya, nanti bisa ditempel untuk pad ini dan ada pembersih juga dan pasti ada kitab-kitabnya juga. Sisanya paling itu aja. Nah untuk pin locknya nanti gue akan bahas lebih lanjut teman-teman. Ini menarik banget pasti nih. Nah kalau kita lihat ke dalam, wih, dapat kaos teman-teman ya. Dapat kaos NJS GT Carbon. Gokil. Nanti kita lihat kaosnya juga. Di dalamnya ini ada spoilernya yang memang sudah termasuk di dalamnya. Lalu kita coba lihat lagi di dalamnya ini ada helmnya teman-teman. Ya. Nah. Ini langsung terasa lebih ringan memang ya dibanding NJS Kairos GT yang versi ABS ya. Ya gue penasaran banget pengen buka. Nah ini tadi yang gue bilang ini sudah dilengkapi dengan spoiler ya teman-teman. Jadi spoilernya itu semacam ini biar nggak ribet-ribet buka lagi. Spoilernya bening seperti ini dan ada untuk 3M-nya. Jadi tinggal ditempel aja. Lalu yang paling bikin penasaran adalah pin locknya. Jadi kalau teman-teman beli ya dengan harga 2,8 jutaan untuk NJS Kairos GT ini sudah dilengkapi dengan pin lock. Ini pin locknya sudah terbuat untuk NJS Kairos V-Source ya. Kalau ini juga bisa easy to install, jadi teman-teman kalau mau install atau mau memasang pin lock ini juga sangat mudah gitu ya, tinggal nanti dibuka lalu tinggal dipasang aja. Oke. Kita lihat helmnya. Nah ini menurut gue ya untuk sarungnya NJS Kairos GT dan GT Carbon ini juga bagus gitu ya bahannya. Karena
ini benar-benar asli, bahan dari sarungnya ini halus ya teman-teman. Kita coba buka. Wah, ini dia. Beh, 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 beh. Gila, 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 gila. Jadi ini adalah helm yang sumpah cakep banget ya untuk NJS Keros GT Carbon ini. Lihat tuh, teman-teman lihat ya. Udah mana bentuknya tuh serba tajam, terus juga karbonnya juga tegas banget gitu ya. Forged Carbon Forged, 100% Forged Composite Shell. Gokil. Nah ini kita head to head dulu dengan NJS Kairos yang versi GT ABS ya. Nah secara shell memang dia bentuknya itu persis ya sama. Nah untuk beratnya dia beda, beda sekitar 50 gram. Nah ini memang jelas lebih ringan untuk yang versi karbon. Kalau di sini tercatat ya datanya itu dia 1300 gram untuk yang versi karbon ini. Dan untuk yang versi non karbon alias yang ABS ini beratnya 1350 gram. Tapi karena ini udah gua tambah spoiler dan gua udah tambah intercom, jadi memang terasa lebih berat sih teman-teman. Helm ini juga sudah dilengkapi dengan visor yang flat seperti ini teman-teman. Untuk visornya ini flat, lalu kalau teman-teman lihat ini sudah dark smoke seperti ini. Ya, keterangan bahwa memang helm ini 100% forged composite shell, jadi bener-bener ini adalah karbon asli, bukan karbon celup-celup gitu ya. Keras kalau teman-teman. Ini bahannya, bahannya oke banget. Pastinya kalau karbon itu kan top notch lah ya untuk di helm gitu. Lihat lagi di bagian samping, dia ada keterangan juga karbon composite shell. Jadi memang ini terbuat dari karbon composite shell gitu ya. Sama kayak NJS ZX1 R gua yang karbon juga, nanti gua akan head to head juga sama helm ini mungkin ya. Bagian belakang ini ventilasi dia juga dilengkapi dengan warna hitam seperti ini banget ya. Lalu untuk di bagian atas dia ada ventilasi 2 yang bisa kita buka tutup, jadi aman banget nih buat teman-teman nanti rasain semriwing angin yang ada di atas ini. Lalu kalau di bagian belakang ini juga ada diffuser ya, atau ada untuk alur angin juga, jadi nanti angin dari atasnya akan keluar di sini, lebih aerodinamis lah gitu teman-teman. Dan di belakang ini juga ada semacam knalpot lah gitu ya, yang ada 4 lubang di sini. Tetap nanti kalau misalnya kita mau pasang untuk di spoilernya, ini juga gampang banget. Tinggal kita copot aja. Ya, kita lepas seperti ini. Ini untuk spoilernya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk NJS Kairos ataupun NJS ZX1 RGT, dia pasti akan dilengkapi juga dengan yang namanya spoiler. Nah, biasanya warnanya itu bening seperti ini teman-teman. Spoiler yang bening seperti ini. Nah ini pasangnya juga gampang banget karena di sebelakangnya ini udah ada untuk attachmentnya. Jadi tinggal kita dorong aja. Nah kalau mau lebih ngeklik lagi itu teman-teman bisa langsung pakai untuk 3M-nya. Wih. Jadi kalau udah dipasang spoiler cakep banget, ganteng kayak gini ya. Yang paling menarik sebenarnya dari helm ini tuh bukan soal karbonnya teman-teman, tapi mekanisme baru yaitu micro magnetic lock. Ini yang paling menarik dari NJS Kairos GT yaitu micro magnetic lock. Yuk kita lihat lebih detail tentang micro magnetic lock ini. Yang paling menarik sebenarnya dari NJS Kairos GT Carbon ini adalah mekanisme penguncinya teman-teman. Jadi ini adalah inovasi baru dari NJS. Kalau teman-teman lihat di sini, ini bukan seperti micro lock biasa ya. Karena kalau teman-teman lihat di sini tuh ada yang bisa kita tekan seperti ini. Tapi begitu dibuka, dia tuh kayak tonjolan begini doang. Nah, ini cara penggunaannya adalah teman-teman tinggal klik aja tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Jadi ini memang tinggal dilepin gini aja nih. Gitu. Ini udah benar-benar kuat dan nggak bisa ditarik gitu ya. Ini udah benar-benar sangat kuat teman-teman. Kecuali teman-teman lepas dari sini, itu dia baru bisa lepas. Tapi kalau misalnya coba ditarik gitu ya, ataupun mau diangkat, dicongkel, itu nggak akan bisa selama si bagian merahnya ini tidak ditekan gitu. Jadi ini adalah inovasi yang sangat bagus menurut gue dari NJS, karena untuk helm half-face pastinya ini adalah inovasi yang sangat oke gitu. Teman-teman pasti akan menggunakan untuk helm half-face ini harian ya, bukan untuk di balap ataupun di sirkuit. Jadi menurut gue ini adalah salah satu mekanisme yang terbaik sih daripada kalau misalnya pakai micro lock biasa. Nah kita coba bandingkan ya dengan yang micro lock. Nah ini dia untuk micro lock dari NJS Kairos GT ya teman-teman. Jadi kalau untuk micro locknya sendiri dia sama ya, mekanismenya tuh
tinggal didorong gini aja, kalau mau buka tinggal ditarik gini aja. Nah, sebenarnya sih untuk microlock ini juga udah kuat. Karena ini dia bahannya plastik ya, tentu saja untuk kekuatannya sih gue lebih pegang yang micromagnetic lock ini. Untuk micromagnetic lock ini, dia sudah dilengkapi dengan buckle yang besi seperti ini. Jadi ini sudah pasti kuat dan aman banget. Dan kalau teman-teman buka gini ya, tinggal biarin aja dia nyari sendiri nih. Tuh, magnetnya benar-benar kuat dan nggak bakal lepas gitu. Jadi ini menurut gue adalah salah satu mekanisme yang sangat menarik dari NJS Kairos GT Carbon ini, teman-teman. Saatnya kita cek fitting dari helm ini ya. Untuk versi GT dia udah punya busa yang lebih halus dan menurut gue ini udah cocok lah buat harian ya. Nah, kita mau langsung aja tes karena kebetulan ini kan ukuran XL ya. Kita coba cek apakah fittingnya oke buat kepala gue. Mudah-mudahan gue nggak salah pilih ukuran ya. Wah, pas sih teman-teman ya. Memang untuk kepala gue itu ukurannya XL. Kalau double XL dia agak ngoyor-ngoyor gitu ya. Nah ini, begitu dipakai, ini tuh mekanisme dari micromagnetic locknya itu gampang banget nih. Kita tinggal taruh aja begini. Gitu, itu udah bener-bener kuat nih. Lu mau tarik-tarik, ini nggak bakal lepas. Kecuali kita akan... Nah, kita lepasin bagian sininya, baru dia akan lepas. Tapi kalau misalnya kita udah begini, terus kita mau congkel-congkel, tarik-tarik, ini nggak bakal lepas, teman-teman. Jadi, menurut gue ini adalah salah satu inovasi yang oke banget, dan juga pastinya fungsional ya, buat teman-teman yang suka simple. Gitu. Dan kalau kita tutup seperti ini, untuk NJS Kairos GT Carbon ini juga sudah cukup proper ya. Dari segi penglihatannya juga pas. Untuk visornya sendiri dia ada locknya di bagian kiri sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ngelock itu tinggal didorong aja ke bawah. Nah itu dia udah langsung ngelock tuh. Ya kalau mau buka locknya tinggal digeser aja sedikit dan naikkan lagi. Nah ini untuk visibilitas dari visor ini juga cukup luas. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk viewing angle-nya sempit atau gimana ya. Jadi itu dia untuk NJS Kairos GT Carbon ini teman-teman. Dengan harga 2,8 jutaan ya untuk NJS Kairos GT Carbon ini. Gimana menurut teman-teman? Kira-kira cocok nggak dipakai buat harian? Atau kita lebih baik beli yang NJS Kairos GT versi standar aja? Nah ini gue udah punya dua-duanya. Karena gue mau pakai untuk NJS Kairos GT Carbon ini buat keren-kerenan lah ya. Ini karena ini memang helm keren banget. Kalian mau pakai harian juga bakal keren banget. Apalagi buat riding santai Sun Mori. Ini helm cocok banget ya. Nah, kira-kira gimana? NJS Kairos GT Carbon, apalagi yang perlu gue review untuk helm ini selama 1 bulan ke depan lah ya. Boleh tulis-tulis aja di kolom komentar, nanti gue akan bongkar mengenai helm ini khusus buat kalian. Ya, ini dia NJS Kairos GT Carbon. Untuk yang mau beli, link pembelian ada di tag produk ya. Atau teman-teman nanti bisa lihat di link yang ada di deskripsi. Thank you udah nonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.